Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan cara memelihara burung anakan perenjak gunung dan cara melolo atau memberi pakan anakan perenjak gunung dengan makanan berupa gerutu. Karena burung ini masih kecil dan umurnya baru beberapa hari, kurang lebih umurnya baru 10 hari. Nih saya lolo dengan pakan berupa kerutu. Kerutunya saya hancurkan dulu dan saya epites, kemudian lolohkan. Karena burung sekecil ini memerlukan gizi atau makanan yang baik bagi burung sekecil ini supaya cepat besar. Oke, lihat dulu teman, ini adalah kerutunya dan saya lolohkan. Karena kerutu ini sangat baik sekali buat burung sekecil ini supaya tumbuhnya cepat besar. Oke, ini saya lolo lagi. Saya melolo burung anakan sekecil ini cukup dengan tangan, tidak sama media kayu atau apa gitu, enggak. Kalau sama tangan cepat gampang dan kerutunya tuh cepat hancur gitu, dicerna oleh burung anakan penjak gunung. Oke, saya ambil lagi. Burung perenjak gunung ini ada 3 ekor teman. Ini udah bulu mau mekar gitu. Nah ini saya lolo. Karena kalau dengan tangan mudah sekali melolonya dan mengambil kerutunya tuh sangat gampang. Ini cara menelan burung anakan penjak gunung ini sangat lahap kalau bila memakan kerutu, dan kenyangnya beberapa suapan udah kenyang. Sangat baik sekali kalau diberi pakan berupa kerutu ini teman. Oke, ini baru 3 suapan. Ini biarkan dulu menelan. Sehat sekali burung ini kalau diberi pakan berupa kerutu. Kebetulan kerutunya itu saya mengambil sendiri di pekarangan rumah karena saya pelihara di pepohonan mangga tuh. Ini udah kenyang, kirinya udah kenyang, perutnya itu membesar dan nggak mau makan lagi. Ini saya coba beri makan lagi. Nah, ini masih mau. Ciri-ciri burung anakan sehat kalau diberi makan udah kenyang mau makan lagi itu mau. Ya, ini yang terakhir teman. Ini burungnya agak besar. Nanti kalau udah besar udah mau terbang, nanti saya beritahu tentang
anakan burung penjala gunung ini betina dan jantannya. Ini udah saya suapi menelan. Saya suapi lagi. Sangat-sangat bagus bila diberi pakan dengan kerutu. Cuman sedikit. Ini baru 2 suapan. Ini udah 3 suapan, teman. Burung perenjak gunung masih anakan, masih bulunya masih mau mekar nih. Oke, ini saya beri tambah pakan lagi. Rupanya dia masih mau. Nah, beginilah cara memberi pakan atau cara meloloh burung anakan perenjak gunung ini, teman. Oke, saya taruh. Dan cukup sekian dulu atas informasi tentang seputar burung anakan dari saya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman.